Jiang Ji ini tidak akhirnya langsung pulang ya. Akan coba mengamati tentunya bagaimana kedua tim yang akan menjadi lawan mereka berikutnya di Live Volley Divisi Utama 2023. Bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita. Set pertama kali ini berlangsung. Lavani menghadapi Tenial. Sigit berhasil terhentikan. Kita lihat bagaimana sebuah master block. Ya kalau penalti terakhir di Kudusukun Badak ya. Betul. Nah, dan kita melihat tadi quick yang sangat baik. Hendra Kurniawan. Tentunya untuk kedua tim. Bali Melgis. Bersiap kali ini akan lakukan sebuah jump serve. Ya dan kita lihat free ball kali ini. Ya dan bola pertamanya langsung diambil dari Ledio. Hasil lidik. Nah, satu soft block yang cukup baik. Dan Anastedi tadi melakukan kesalahan. Dan bolanya bisa dianggap di Kapolri kemarin bermain bersama dengan Palembang. Dan benar-benar jadi tumpuan poin ya untuk Palembang. Dan kali ini ada Lotsar tadi sudah lakukan Ismoy Jati. Ya, ada satu quick yang sangat baik. Ya, berhasil tadi diresif oleh Sigit. Dan cukup keras kita lihat tadi bagaimana serangan. Dan dilepaskan tadi. Bali serve, Ismoyo Jati. Kesempatan kembali melakukan reset attack. Ya, dan ada miss tadi yang dilakukan oleh Johannes Dedi. Kembali berhasil didapatkan tentunya oleh Live Volley Divisi Utama 2023. Dan tidak ada serangan. Ahmad Kristiangga berhasil tadi yang dilakukan. Bawah di Ramadhani. Ya tampaknya wasit keluar tapi lagi-lagi akan di challenge. 23 dan kali ini pertandingan akan berlanjut. Ismoy Jati tadi sudah lakukan serve. Nah, satu crossback yang cukup baik. Sadika. Nah, ini akan lawan serve. Ya juga gagal. Tapi jump serve yang dilepaskan oleh Roy. Kembali lakukan sebuah jump serve. Ya masuk. Sebuah ace dibiarkan. Lalu tidak putus ketika bersama dengan timnas Indonesia. Dan kacau, Sigit Ardian. Kecil kembali kita tertinggal. Kali ini dari Lamri. Dan berhasil dari John Tiga. Upaya dari Musa Bika. Yo. Hasil tadi sudah imbang. Johannes Dedi. Ya dan sudah ditunggu tadi. Di TV dan seluruh volimani ada di seluruh Indonesia sedang nobar. Pertandingan Lavani menghadapi TNI AU. Ya bola keluar tapi kita tunggu apakah sentuhan. Tidak ada sentuhan menurut wasit. Tapi tidak menyeberang oleh Jamsar. Dilepaskan oleh Boy Arnelman. Akan lakukan sebuah float serve. Ya, dan Boy Sukoi. Lagi-lagi ya dari Sigit dalam melakukan serve. Oh, sebuah ace. Wah, tidak boleh melakukan satu pun kesalahan. Sigit yang cukup baik dari Boy. Ya, quick dari Hendra juga bisa dihentikan. Kembali serangan dimiliki oleh Lavani. Johannes Dedi. Ya, dan kita lihat kali ini para pemain dari TNI AU. Dan juga para pendukung dari Lavani serta TNI AU. Saksikan bagaimana pertandingan lanjutan di Live Volley Divisi Utama 2023. Set ketiga sudah berlangsung. Poin pembuka. Berhafa kembali akan lakukan serve. Sifter yang cukup baik. Ya, ada satu quick berhasil dari lakukan oleh Rian. Ya, lagi
lagi-lagi kita akan memberikan tekanan. Dan berhasil diblok upaya dari Melgis. Dan sekali lagi memang ketika bola pertama. Lanes Dedi tadi kita lihat. Oh masih bisa dikejar. Tuh. Dan kita melihat kali ini poin yang kanis Moyo Jati dan juga Kaula Nur Hidayat. Ya, dan poin yang kembali berhasil didapatkan. Ya, dan kesalahan Sar. Boy, kita lihat kali ini pemirsa. Ya, dan oh, luar biasa ya. Ya, kita lihat. Ya, sudah ada foul terlebih dulu ternyata yang dilakukan oleh Vives. Ahmad Dwi Setiangga. Oh, kick yang sangat baik. Melgis. Dan kali ini sebuah passer block. Bolanya mas. Padahal bola pukulannya sudah mengambang tadi. Lagi-lagi kita lihat resif yang tidak begitu sempurna. Dua kali ya kita lihat bola pertama diarahkan ke area. Ya, dan kita lihat kali ini gagal. Strike dari Sigit Ardia. Ketiga. Ya back to back block point. Dari TNI AU lagi-lagi mereka bisa. Karena bukan jump serve. Ya kali ini poin of the time. One point untuk 8. Ya 5 ke 1 match point. Dan yang ada steady akan kembali lawan Sar. Ya, kita lihat resipi yang tidak sempurna tadi Henry Abe. Dan